My dears, ada orang yang menghitung untung rugi apabila menolong orang lain. Apakah akan menerima imbalan atau mendapat keuntungan? Janganlah menunda sampai besok jika ingin menolong seseorang yang sedang susah. Sekarang adalah waktunya untuk menolong. Jangan menahan kebaikan dari orang yang berhak menerimanya, padahal kamu mampu melakukan yang terbaik kepadanya. Janganlah kamu menahan apa yang diperlukan orang, padahal apa yang diperlukan orang tersebut ada padamu. Jika kamu memiliki harta dan melihat orang lain membutuhkan, jangan kamu menutup hatimu. Nyatakanlah kasih dan kebaikanku. Janganlah membaca kefasikan agar tidak menuai kejahatan. Taburlah dalam kebenaran agar kamu menuai dalam kemurahan. Aku mengasihimu, Jesus Christ.